Berjumpa lagi sahabat, hari ini saya nak tunjukkan cara saya menggunakan oven yang kecil tu untuk membakar kek. Saya menggunakan tepung penaik Chapking. Ayak tepung bersama serbuk penaik sebanyak 2 kali. Bahan-bahan seterusnya saya ada sertakan di bawah nanti. Pukul gula dan butter hingga kembang. Tak kisahlah nak masukkan margarin ke, butter ke, sama aje. Masukkan telur satu persatu. Masukkan setengah cawan perisa oren layang-layang ataupun sunquick pun boleh juga. Sahabat, lihatlah, itulah oven yang saya gunakan. Bila kita menggunakan acuan masa yang sesuai dan kepanasan yang sesuai, cupcake dan kek yang kita masak ataupun roti bawang putih kita tu masak dengan elok, taklah hangus jadinya. Masukkan separuh saja adunan. Kalau yang lebih sesuai, gunakan cupcake sebab acuan dia kecil-kecil saja. Sesuailah dengan oven yang kecil tu. Kita kena kenali kita punya kemampuan oven. Berapa suhu, berapa timer dia, barulah kita dapatkan keputusan yang bagus. Kek ni saya potong pada keesokan paginya. Kelembapannya masih ada. Keknya berbau harum dan sangat lembut. Bila dah faham dengan kemampuan oven kita, kek tu taklah hangus sangat, taklah jejak bumbung. Acuan yang sesuai digunakan, tentu keputusannya sangat membanggakan. Selamat mencuba sahabat.